Halo semuanya, balik lagi di sini di channel aku Dev. Dan guys, di video kali ini aku Mipa dan Zuzuzu bakal bermain game Minecraft lagi guys. Dan di video kali ini guys, kita akan melakukan TikTok hacks lagi nih guys, karena banyak dari kalian yang minta kita untuk lanjut cobain lagi. Dan sekarang sudah part yang ke-6 guys. Nah jadi guys, di video kali ini kita akan cobain semua TikTok hacks yang bakalan keren-keren dan sangat aneh guys. Kalian jangan lupa nonton video ini sampai habis ya, biar kalian bisa tahu apakah TikTok hacks itu berhasil atau gagal. Oke guys, dan juga guys jangan lupa like video ini kalau kalian suka kita cobain TikTok hacks, biar kita lanjut lagi. Like video ini sampai 100 juta like biar kita lanjut lagi ya guys. Oke Mipa dan Zuzuzu, langsung aja kita cobain, let's go. TikTok hacks yang pertama, let's go guys. Nah ini dia TikTok hacks yang pertama. Katanya kita bisa membuat diamond menjadi sangat banyak. Aku penasaran guys, apakah ini berhasil atau gagal ya. Langsung saja kita lihat guys. Pasti berhasil om, semoga aja. Oke Zuzuzu, kita lihat berhasil. Lihat, kalian lihat gak caranya kita kasih gitu aja diamond dan juga piston, lalu ada slime. Dan kita tinggal bikin kabelnya pakai redstone, lalu tinggal diisi pakai repeater. Oke, repeater seperti ini Mipan dan Zuzuzu. Kayaknya bakalan gagal deh om. Kata Mipan bakalan gagal guys. Nah setelah seperti itu, tinggal dipasangin aja. Oke, dinyalahin dulu kayak gitu guys, biar dia muter-muter. Dan disambungin, akhirnya diamondnya menjadi banyak guys. Wah keren banget, bisa duplikat diamond. Kita bisa punya diamond sangat banyak. Oke gimana Mipa dan Zuzuzu menurut kalian? Bagus tidak TikTok hacks yang pertama itu? Sepertinya itu asli deh om. Oke Zuzuzu, kita lihat beneran asli atau tidak ya. Menurut kalian coba komen deh guys, kira-kira bakalan berhasil atau tidak ya guys. Bagus sih om, tapi sepertinya bakalan gagal. Aku tidak percaya. Wah, Mipa tidak percaya guys. Ya udah kalau gitu langsung saja kita buat guys. Kita butuh piston, slime, dan juga redstone. Coba kalian yang buat deh guys, sama repeater. Oke, pertama coba taruh piston dulu Zuzuzu. Piston, diamond dulu ya, piston, lalu slime. Nah, kamu sekarang taruh diamond. Selanjutnya adalah kita tinggal buat redstone gini guys. Bentar-bentar, aku buatin jalannya dulu guys. Oke, op, segini aja mungkin. Kita buatnya segini aja. Abis itu kita tinggal buat yang melingkar-melingkar dulu guys, repeaternya dulu. Nah repeaternya tadi gimana, aku lupa guys. Emang kayak gitu benar repeaternya? Aku sedikit lupa tadi guys. Nope. Nah iya benar kayak gitu. Oke sudah berhasil, kita taruh lever di sini. Nah berhasil guys, lihat-lihat berhasil. Bentar-bentar, aku sudah tidak sabar menunggunya. Apakah akan berhasil? Kita akan lihat bareng-bareng guys. 1, 2, dan 3 guys. Ya tidak. Gagal Mipan dan Zuzuzu. Ya ampun guys, ternyata TikTok hacks yang pertama gagal. Itu ternyata hanya bohongan saja, tidak beneran guys. Kayaknya harus sticky piston deh om. Oke kita coba hancurin guys. Nah coba sticky piston. Ganti, oke sudah guys. Sekarang coba geser lu. Oke, bukan seperti itu guys. Jadi slime dulu. Nah, bentar-bentar, baru diamond. Kita coba pakai sticky piston guys. Sekarang berhasil gak ya? Langsung sambungin Zuzuzu, apakah berhasil? Wah, gak berhasil guys. Gagal. Tapi kok di video kelihatannya kayak asli ya guys. Dia lagi main di HP gitu. Masa itu editan, bagaimana caranya ya kalau itu hanya bohongan? Pokoknya yang di TikTok itu mungkin itu adalah versi lama dari Minecraft guys. Sekarang udah gak bisa lagi. Coba lihat om, berhasil. Mana, oh iya berhasil guys, karena dikasih Mipan diamondnya. Oke Mipan dan Zuzuzu, kita akan lanjut lagi lihat TikTok hacks yang berikutnya guys. Kita akan lihat TikTok hacks yang kedua guys. Nah Mipan dan Zuzuzu, di TikTok hacks yang kedua ini kita bisa membuat pintu invisible. Jadi pintunya itu tidak terlihat sama sekali. Langsung saja kita lihat guys. Kalau ini kan pintu biasa, jangan pernah pakai pintu biasa guys. Tapi gunakanlah pintu seperti ini guys. Pintu yang tidak terlihat. Gali ke bawah, kasih redstone, lalu kasih pintu dan kasih karpet, kasih tombol guys. Setelah itu lihat, kita nggak bisa masuk guys. Walaupun tidak ada pintu, tapi kalau dipencet kita bisa masuk. Wah keren banget ya Mipan dan Zuzuzu. Ini pasti berhasil om. Oke Zuzuzu, kita lihat apakah ini berhasil atau tidak.
Aku yakin om, ini pasti berhasil. Oke Zuzuzu, kalau gitu langsung aja kita coba. Sini ikutin aku, kalian lihat ya, aku akan buat pintunya guys. Yang pertama, kita membutuhkan yang namanya itu adalah kayu. Lalu adalah fence guys, pintu dari kayu. Dan berikutnya adalah redstone. Kita butuh redstone dan juga butuh button. Oke ampun, udah ada yang buat aja guys. Mipan udah buat, oke Mipan. Nah ini Mipan buatnya pakai versi yang biasa guys. Kita jangan pernah gunakan pintu seperti ini ya. Nah pintunya itu kita harus gunakan yang seperti ini guys, invisible. Pertama kita gali, kanan kirinya kita gali. Kirinya aja deh guys, kita kasih redstone. Lalu kita kasih pintu, karpet. Tinggal kasih karpet merah guys. Karpet, bentar kita cari karpet, udah ya. Oh udah guys, udah tarik kasih karpet, kasih tombol. Oke, coba aku coba. Aku coba duluan. Nope. Wah, berhasil. Kita gak bisa lewat guys. Bentar, jangan gitu Mipan, pakai tombol. Ya, bentar. Tadi gak bisa lewat tuh guys. Lihat, aku udah pencet maju, ini gak berhasil guys. Karena kita punya pintu invisible. Lihat, pintunya gak kelihatan sama sekali ya. Bentar Mipan dan Zuzuzu, aku coba dulu. Jadi kalau kita lewat biasa gini gak bakalan bisa guys. Walaupun ini terlihat seperti tidak ada pintu ya guys. Cuman kalau kita pencet tombol ini guys, nah kita bisa lewat guys. Wah keren banget, TikTok hacks yang kedua ini berhasil. Kalian harus coba di Minecraft kalian guys. Coba lawan zombie om. Oke guys, kita akan coba lawan zombie. Apakah zombie bisa masuk guys? Mari kita lihat. Oke, kita akan spawn zombinya guys. Apakah pintu tidak terlihat ini berhasil? Oke. Wah berhasil guys, zombinya tidak bisa masuk sama sekali. Walaupun terlihat tidak ada pintu guys. Mantap, berhasil guys. Loh huh? Kalau atapnya diinin dia bisa lewat guys. Lihat, coba pukul dulu Zuzuzu zombinya. Oh jadi guys, dia tuh kayak tinggi gitu guys. Lihat, kepala zombinya gak muat karena zombinya tinggi banget. Oke jadi gitu guys caranya. Coba kalian keluar deh. Nah coba kalian di sini. Coba kalian deketin pintunya. Oke, ternyata emang gak bisa ya guys. Gak bisa lewat. Loh, kok Mipan bisa lewat? Kok Mipan bisa lewat guys? Bisa om. Loh, Mipan bisa lewat. Caranya gini guys, kalau lurus dong gak bisa. Tapi kalau kita jongkok bisa lewat guys. Bisa lewat dong. Kita bisa bikin dua pintu juga berarti ya guys. Gini guys, kalau mau lebih keren lagi, kita bisa bikin dua pintu guys. Nah, kita tinggal kasih redstone-nya kita sambungin guys. Dari sini ke sini. Nah, kan? Ini pintu dua nih guys, pintu invisible. Tapi kalau dipencet gak berhasil dong. Mungkin harus diubah-ubah dikit ya. Tapi tandanya TikTok hacks yang kedua berhasil guys. Yeay. Akhirnya kita bisa cobain yang berhasil Mipan dan Zuzuzu. Soalnya dari kemarin kita gagal terus yang aneh-aneh. Tapi punya kelemahan om. Apa kelemahannya? Kita bisa lewati ya. Nah seperti itu guys. Kita bisa lewatin guys. Tapi gak apa-apa, yang penting zombie gak bisa lewat. Oke, Mipan dan Zuzuzu, langsung saja kita coba TikTok hacks yang ketiga. Let's go guys. Nah, ini dia TikTok hacks yang ketiga. Sepertinya banyak dari kalian sudah tahu. Kalian udah tahu belum Mipan dan Zuzuzu? Kalau kita bisa menggunakan kaca untuk mencari diamond di lava. Wah, keren banget guys. Emang bener om? Iya, idenya sangat bagus. Iya Mipan, idenya sangat bagus. Lihat. Wah keren banget kan, kita bisa cari diamond. Oke Mipan dan Zuzuzu, untuk cobain ini kita harus mencari lava yang banyak di bawah guys. Jadi kita akan berubah jadi game mode spectator dan mencari lava yang sangat banyak guys. Wah ini aku melihat lava yang banyak. Tapi ini bukan seperti kolam lava. Kita membutuhkan kolam lava guys. Wow ini aku nemu guys. Mipan dan Zuzuzu aku nemu. Wih ini ada yang nemu lagi, siapa ini guys? Oke, kita coba di sini guys. Oke, lihat di sini udah penuh dengan lava guys. Dan kita akan coba menggunakan kaca. Apakah berhasil kita bisa menemukan diamond? Wah, berhasil guys. Lihat, kita emang bisa melihat isi bawah menggunakan kaca. Keren banget. Tapi susah banget kayaknya guys nyari diamondnya.
Oke, apakah kita akan menemukan diamond? Ayo kita cari Mi Panda Zuzuzu. Apakah berhasil kita bisa mendapatkan diamond di bawah lava? Karena katanya diamond itu banyak di dekat lava, guys. Oke, kita coba apakah berhasil. Wah, berhasil. Lihat Mi Panda Zuzuzu berhasil dong. Ternyata ada diamond di sini, guys. Wah, keren TikTok hacks-nya, guys. Berhasil. Kita bisa menemukan diamond, guys, di bawah lava dengan gampang. Wah, ada lagi dong. Banyak ternyata, guys. Ternyata diamond itu banyak sekali di bawah lava. Kita nggak usah susah-susah nyari diamond, guys. Tinggal ke lava aja. Sangat banyak. Wah, keren banget, guys. Kita bisa melihat seperti ini. Lihat, guys. Ternyata beneran ada loh diamond sebanyak ini di bawah lava. Wah, kalau gitu gampang juga ternyata ya mencari diamond di Minecraft, guys. Dengan cara pakai kaca doang. Lihat, udah banyak banget. Bahkan di sini pun ada, guys. Oke, jadi guys, TikTok hacks yang ketiga berhasil, guys. Yeay, berhasil Mi Panda Zuzuzu. Sekarang kita akan lanjut TikTok hacks yang keempat. Let's go. Nah, ini dia untuk TikTok hacks yang keempat. Kita akan lihat, guys. Katanya TikTok hacks yang keempat ini kita bisa membuat harta karun di dalam air, guys. Tuh, lihat, guys. Keren banget ya. Oke, kita tinggal taruh seperti itu. Oke, taruh tombol dan airnya hilang. Langsung lihat, harta karunnya dilapisin dengan air yang sangat keren. Keren banget ya, Om. Iya, Zuzuzu, keren banget. Kita harus mencobanya, guys. Apakah berhasil atau tidak? Aku penasaran sekali soalnya. Oke, Mi Panda Zuzuzu, kalian ada di mana? Ayo kita coba apakah berhasil atau tidak. Kita di sini membutuhkan harta karun, Mi Panda Zuzuzu, dan juga kita membutuhkan air. Dan terakhir adalah tombol, guys. Ayo kita buat. Pertama harta karun, airnya di tengah-tengah. Coba taruh airnya di tengah-tengah, Mi Panda Zuzuzu. Di tengah-tengah harta karun. Atau taruh air dulu baru harta karun. Nah, seperti itu, betul. Oke, selanjutnya kita tinggal taruh seperti ini, dan wah, berhasil. Keren, Mi Panda Zuzuzu. Kita bisa membuat harta karun di dalam air, guys. Coba Mi Panda Zuzuzu, kalian buat juga. Apa jangan-jangan cuma aku doang yang berhasil? Kalian tidak berhasil, guys. Wah, keren banget. Bukan tipu-tipu, beneran harta karun. Iya, Mi Pan, ini asli, tidak bohongan. Wah, keren banget ya, guys. Kalian bisa melihat harta karun di dalam air. Pasti kalian sangat suka dengan harta karun seperti ini, guys. Terlihat berbeda sekali soalnya. Wah, keren banget ya. Ini juga, guys, keren banget. Om, lihat, lebih simpel. Mana lebih simpel? Oh, loh, kita bisa bikin kotak air doang, guys. Berarti kita bisa taruh apa aja ya di tengah sini, guys, nih. Kita bisa taruh air, tuh, lihat, guys. Air kotak, kita bisa melihat air kotak, guys. Ini adalah air Minecraft, jadi air kotak, guys. Kita bisa taruh apa aja di sini, guys. Contohnya kita mau taruh apa? Fans, guys. Mungkin fans bisa, guys. Nah, lihat, guys. Keren banget ya. Wah, ada air, guys. Lihat, aku mandiin air. Keren banget. Wih, dikasih apa tuh? Dikasih ini buat bikin ramuan, guys. Oke, berhasil. Kita lanjut lagi, guys. Nah, ini adalah TikTok hacks berikutnya. Let's go, kita lihat, guys. Ayam dan juga apa ini, guys? Ini namanya musang ya, ayam dan musang, guys. Lihat, guys. Dia ngapain, guys? Berantem gitu, guys, ayam dan musang. Oke, oh, dia nggak berani nyebrang, tapi pas digituin. Oh, dia nggak berani nyebrang, guys. Kalau dikasih lava. Ya ampun, kamu buat apa, Mi Pan? Mi Pan malah buat kolam ini, guys, kolam air. Oke, kita akan coba yang tadi, guys. Katanya musang dan juga ini gak bakalan bertemu, guys, kalau tengah-tengahnya magma. Kayaknya ini mah semua ini deh, guys. Semua mob yang ada di Minecraft pasti tidak akan mau melewati tempat itu, melewati magma, guys. Sama-sama ayam, guys. Nah, ini dia, guys. Musang dan juga ayam, mereka tidak gabung. Tapi pas dibuka, loh, kok dia gak nyerang, guys? Ada nyerang tuh, guys. Dia gak bisa lewat gitu, guys. Oke, guys, jadi itu cuman begitu doang. Kita akan lanjut ke TikTok hacks berikutnya yang lebih seru, guys. Let's go.
Nah, ini dia mie panda Zuzuzu untuk TikTok Hacks yang berikutnya. Mari kita lihat. Oke, jangan pernah gunakan jalan kereta seperti ini. Tapi gunakan jalan kereta seperti ini, guys. Kita akan lihat apa yang terjadi ya, mie panda Zuzuzu. Oke, dia buat jalanan keretanya. Wah, susah juga, guys. Oke, dan kita lihat apakah lebih cepat. Wah, cepat banget, guys. Lebih cepat dari kereta yang berwarna merah. Wah, mantap ini TikTok Hacks-nya. Kita bisa membuat kereta menuju Goa, guys, dengan sangat cepat kalau seperti ini. Iya, Om, mantap. Langsung aja yuk mie panda Zuzuzu kita buat. Dan itu katanya bisa lebih cepat, guys. Let's go, kita buat jalanannya dulu, guys. Ayo mie panda Zuzuzu, kita buat jalanannya. Di sini kita nggak perlu jalanan kereta yang berwarna merah, guys. Tidak perlu redstone juga. Oke, kita akan buat seperti ini, guys. Nah, yang kita butuhkan hanyalah jalan kereta, guys. Oke, kita butuh kereta yang warna ini sih lebih banyak nih, guys. Nah, gini doang kan? Nah, gini doang kan mie panda Zuzuzu buatnya? Berarti gampang dong. Nah, iya gitu aja terus. Nah, gitu terus Zuzuzu. Oke, ntar kita akan coba, guys, apakah berhasil atau enggak kalau menggunakan ini tuh lebih cepat, guys. Oke, bagus. Terus mie panda Zuzuzu, semangat. Oke, coba aku lebih cepat nih Zuzuzu. Nah, gini doang Zuzuzu. Kayaknya salah deh, Om. Emang ini salah? Ini coba buat, guys. Ini bener atau salah, guys? Kayak di video TikTok. Coba kalian komen di bawah, guys. Nope. Oke, coba. Oke, jalan Zuzuzu. Oke. Kayaknya salah ya, guys. Kok lambat sih, tidak cepet, guys. Aneh banget. Bentar, kita lihat video TikToknya lagi, guys. Nah, buatnya tuh seperti ini, guys. Kita akan lihat lagi. Kalian harus ikutin ke kanan, kiri. Oke. Kanan. Oke. Ternyata buatnya seperti itu, guys. Kalian lihat gak tadi? Oh, dia buat kayak jalanan putus gitu. Gak disambung. Iya, gak disambung. Astaga, dibuat jalanan putus, guys. Ini kita salah buatnya. Ya ampun, kita hancurin dulu lah, guys. Kita hancurin dulu, guys. Salah kita buatnya. Pantesan aja lama. Coba Zuzuzu sama Mipan, kita buat sendiri-sendiri, guys. Biar nanti kita lihat. Coba Mipan, kamu buat versi biasanya Mipan. Aku sama Zuzuzu buat versi yang cepatnya. Jadi nanti kita bandingin, guys, apakah benar membuat jalanan kereta seperti ini lebih cepat. Oke, kita buat jalanannya dulu, guys. Lumayan susah sih tadi, guys, membuatnya. A few moments later. Lihat punya aku, Om. Kayak gini emang Zuzuzu. Zuzuzu apakah berhasil? Kayaknya iya deh. Kayaknya kayak Zuzuzu ini, guys. Jadi kita tinggal buat. Bentar-bentar, aku bingung, guys. Kita coba ikutin Zuzuzu, guys. Ini jalan lurus. Kita tinggal bikin bunderan di sini. Nah, terus yang ininya hancur. Nah, yang ininya nyambung, guys. Gimana caranya itu nyambung ya? Lihat, guys. Oh, gini, guys. Lihat. Buatnya kayak gini, guys. Zuzuzu, kamu salah, Zuzuzu. Ininya nggak perlu ada satu. Beneran langsung ke lingkarannya. Zuzuzu salah, guys. Harusnya saya buatnya kayak gini, guys. Nah, ini hancurin, guys. Lihat, harusnya buatnya kayak gini, Zuzuzu. Kamu salah. Oke, di sini aku akan coba membuat dulu ya, guys, sampai panjang sana. Guys, kita sudah membuat 3 versi yang berbeda, guys. Ini buatannya Zuzuzu, ini buatannya Mipan, dan ini buatan aku, guys. Mari kita lihat kereta siapa yang paling cepat, guys. Oke. Ini salah nih. Ini nggak bakal bisa jalan nih, guys. Harus pakai ini, power rail. Oke, let's go Mipan dan Zuzuzu. Kita akan coba punya siapa yang paling cepat. Coba komen, guys, punya aku, Mipan atau Zuzuzu ya. Oke, kita akan pencet barengan ya, Mipan dan Zuzuzu. 1, 2, 3.
Loh, kok enggak jalan, guys? Bentar. Huh? Kita hancurin lu Mipan sama Zuzu. Enggak bisa jalan karena kita enggak pakai power rail. Jadi ini harus pakai power rail dulu, guys. Nah, seperti ini. Pakai power rail dulu, tapi jangan sampai ini, kita ganti dulu dengan ini. Oke, guys. Ini baru benar, guys. Oke, taruh lagi. Siap, 1. Ayo Zuzu, 2, 3. Wah, lihat punya aku, guys. Lah, kok punya aku berhenti, guys? Huh? Oh no, punya aku berhenti. Kok aku gagal? Astaga, aneh banget, guys. Coba, kita coba lagi, guys. Wow! Berhasil aku Mipan dan Zuzu. Cuman aku harus ada penumpangnya. Kalau sendiri aku lama. Coba deh. Coba Zuzu, kamu coba punya aku. Cepet banget tuh kan. Cepet banget, guys, punya aku. Keren banget, guys. Wah, lihat, guys. Tercepat di dunia. Auto kalah Mipan dan Zuzu, guys. Ya kalau TNT gak bisa dia, guys. Kalau TNT gak bisa. Nah sama ini, guys. Ada perahu, guys. Nah pakai perahu, guys. Ke perahu juga cepet ya. Perahu di es batu, guys. Jadi pemenangnya adalah aku, guys. Lihat, guys, cepet banget, guys. Mipan dan Zuzu kalah. Coba taruh lagi. Coba Zuzu. Ayo play bareng. Nah ini, guys, biar adil, guys. 1, 2, 3. Lah gak jalan, guys. Aneh banget. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Loh, gak jalan, guys. Oke, kita balap punya Zuzu, guys. Kita balap. Tuh lihat, guys. Jadi barengan kan. Sudah pasti punya aku yang lebih cepat, guys. Yeay, berhasil. Let's go. Kita coba lagi ke TikTok Hacks berikutnya. Oke, jadi guys, untuk TikTok Hacks berikutnya adalah nanti, guys. Kita akan lanjutin lagi di part berikutnya. Kalau kalian banyak yang suka untuk kita lanjut, like video ini yang banyak, guys. Karena video ini sudah panjang, kita cukup sampai di sini aja untuk cobain TikTok Hacks-nya. Astaga, kaget tiba-tiba ada petir. Sebenarnya TikTok Hacks-nya itu masih banyak, guys. Cuman kalau kalian pengen kita lanjut cobain semuanya, like video ini yang banyak sampai 100 juta ya, guys. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa untuk komen ya, guys, agar kita semakin semangat membuat video lainnya. Oke semuanya, sampai jumpa lagi di video aku dan lainnya. Bye-bye, guys. Astaga, tiba-tiba nyebur. Bye-bye, guys.